Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kembali lagi dengan Bipa, tuh channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Guys, kita sekarang kemarin habis berkunjung ke Om Andriana. Ini guys, Om Andriana yang bukan yang barang-barang second itu guys, yang barang mangadot, sama Om Eri POC. Kita langsung bongkar dulu ya guys ya, coba apa aja nih. Soalnya di dalam ini ada yang bookingan lama juga guys, baru diambil guys. Nah, ini sebenarnya harusnya pakai kresekannya nggak apa-apa, cuman karena pengen unboxing sama Andriananya dikasih dus. Nah, kita amankan dulu dan yang pertama saya ambil dari paling atas aja lah. Saya dapat ini guys. Nah, ini saya lupa dapatnya berapa, mungkin sekitar 10.000 atau 15.000-an gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah murah-murah aja. Yang penting karena kan kadang di Om Andriana itu yang masih blister aja sama beliau suka di sobek-sobekin gitu guys. Ini masih banyak ininya lagi deh. Ini seri Cars, namanya saya lupa, cuman ini karena ini ada 3D-nya nih. Set kelihatan net, lirikan matamu. Nah, set mana sih? Wih, ini gitu deh. Nah, set. Nah, gitu deh. Lanjut lagi ada si McQueen. Nah, ini ada McQueen yang seri apa nih? Lumpur ya. Seri lumpur dan si mata kedip lagi. Emang rata-rata sih pada bocal-bocal ini, cuman masih layak lah guys. Harganya juga enggak mahal. Kalau kayak model ini kayak sekitar 25.000-an apa 20.000 gitu. Enak loh guys, enak, bikin enak. Berarti guys, langsung guys ya. Ini saya dapat Evo Lancer Evolution. Kalau ini yang ngebuk minta tolong mandat nih yang ngebukin. Kalau nggak salah 15.000-an kalau nggak salah ini. Lumayan lah, lumayan jadi rebutan. 15.000 aja. Kemudian, nah ini dia fokusan nih. Sampai sekarang saya masih misteri. Ini mobil Roger Dodger yang versi apa ini? Ini kok nggak fokus? Nah, dia kan nih, ada yang tahu nggak nih mobil Roger Dodger yang seri apa nih? Redline. Nah, Redline 15.000 aja ya, sekitar situ lah, mahal kok, santai. Kemudian ini guys, nah ini saya berasa sangat beruntung sekali karena ini ada di ini tuh 24/7 ada di gift pack barengannya si Skyline yang mahal itu guys. Jadi kayaknya kalau saya beli gift packnya susah, tapi akhirnya dapat juga sekitar 4/7. Ini
mobil RX7 yang nggak dapat lisensi. Ceritanya begitu katanya, guys. Jadi si RX7 yang dapat lisensi, dia pakainya namanya 24/7. Kemudian lanjut, nah ini dia. Ini tuh si Thunder Thunder Roller. Meskipun bocel-bocel. Oh ini guys, ini bumpernya nih patah nih, nggak apa-apa. Kemudian saya dapat ini guys, ini nih, ini si siapa apa ini namanya, Huawei Holder. Tadinya saya itu mau buat si ini, cuman ternyata kok nggak bolong ini, jadi nggak bisa deh tuh dilepasnya. Coba pakai yang ini guys ya, bentar. Mungkinkah cocok? Ini cocok, cuman nggak bisa belok deh. Cocok. 15.000 warna ungu. Kita coba tes ini. Apakah masuk? Kayaknya kegedean. Kita coba yang ini. Masuk. Masuk. Sip, pas guys. Cuman macet di dalam kamar. Nah, selamat juga. Ya guys, dapat ini juga. Kemudian dapat ini guys. Dah, ini saya ngincer banget yang ini. Buka dulu. Keren guys ya. Ini yang gangguin si McQueen waktu dia tidur di si Mac yang mobil kontainer itu. Besi ya, besi produk dari Pixar. Kemudian ini dia dapat si apakah seri Cars juga, dan bannya nggak bisa diputer, ternyata nempel sama bodinya. Ya gitulah guys, kalau kadang kita harus jeli juga, ada saatnya kita dapat yang bagus, ada saatnya kita dapat yang bannya nggak muter. Ternyata ini adalah, kemudian dapat yang ini, naskar guys. Mulai agak-agak keracunan naskar. Ini galop nomor 5. Ini produknya Hot Wheels. Kemudian ada naskar lagi. Nah, ini produknya, aduh, yo. Produknya si Racing Champion kalau nggak salah ini. Kan mana Racing Champion 10.000. Lanjut lagi. Nah ini dia nih. Cheatku NASCAR lagi. Produknya Racing Champion. Kemudian dapat si Combos MNM, produk dari si Racing Champion lagi. Jadi kayaknya cuman dapat si Hot Wheels yang ini aja nih guys, yang produk Hot Wheels si NASCAR. Kemudian ada si ini guys, ungu nih. Aduh, kita cabut dulu. Waduh, ini mobil apa ini? Oh ini Tail Dragger. Sebenarnya nggak ngumpulin apa nih? Nggak ngumpulin seri ini. Cuman tertarik sama warnanya aja sih guys. Bagus ungu.
Kemudian dapat ini guys, murah meriah, 20.000 saja. Nah, Morris apa ini namanya? Nah, blow engine. Engine-nya gold. Kan bisa 20.000 aja. Keren. Biasanya Mini Cooper, Morris Mini Cooper. Terus lanjut ini guys, ini ada, ini murah aja, dimurahin, saya dapatnya dimurahin ya, sekitar 20.000-an. Ini saya ambil karena warna kuning dan warna ungu, fokusan warna, dan sikap mesinnya kalau nggak salah ini masih bisa dibuka. Benar kayaknya masih bisa. Nanti kita coba lus deh guys. Flame. Kemudian satu lagi saya dapat ini dia. Ini saya ambil murah juga, sekitar 15.000 atau 20.000 gitu. Tiba cap mirip banget sama yang Moon Ice yang Japan version guys, makanya saya ambil ini, murah di aman biannya, mirip banget. Saya pikir ban karet, ternyata plastik. Ya guys, itu dulu hunting di lapaknya Om Andriana, sekalian jemput langsung. Nah ini dia guys, barang-barangnya. Nah guys ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti kita coba bongkar-bongkar koleksian yang lain ya guys ya, review-review dikit lah, tipis. Oh iya, lupa guys, ini juga ini sempat dapat di Om Andriana juga nih, lupa saya cuma nggak masuk box dulu. Ini keren ya, mungkinkah ini barang nama ini? Ini kayaknya ini ya, mungkin nggak, cuman ini, oh ban plastik juga sih. Ya gitu dah, mudah-mudahan sih satu seri ya, satu varian, jadi enak, biar enak gitu. Oke, segitu dulu ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Enjoy lah pokoknya, tipis-tipis, nggak usah ngoyo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye.